Awalnya dari kami menerima informasi dari Bea Cukai Batam ya bahwa ada pengiriman ketamin dari negara Jerman ya, yang mana informasi tersebut kita pertajam dan barang tersebut pada saat itu tiba di tanggal 1 November ya. Nah setelah itu kami melakukan pendalaman ya dan juga profiling bekerja sama dengan Bea Cukai Batam, Bandara Suta dan juga Bea Cukai Pusat dan termasuk pihak dari ekspedisi untuk mempertajam siapa pemilik barang ini. Nah setelah itu kami pantau, kami awasi dan pada saat barang itu sampai ke Jakarta ya, kita tunggu pemilik barang tersebut ternyata mengambil barang itu dengan menggunakan ojek online. Oke, Pak Asep, ini kita sudah tiba di lantai 5 di salah satu kamar, ada garis polisi. Apakah ini TKP-nya, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, ini TKP pertama ya. Ini pabrik barang bukti narkoba sabu yang pertama di lantai 5 dan nanti juga ada pabrik yang kedua di lantai 7.